PoliTV. Assalamualaikum dan salam negaraku sati sejiwa. Bersama saya AMALINA untuk liputan program Internship and Career Excellence Day I-CarE 3.0 yang berlangsung pada 17 April 2018 di Dewan Platinum Politeknik Merlimau. Program ini merupakan satu program untuk memberi pendedahan kepada pelajar mengenai alam pekerjaan yang bakal mereka tempuhi selepas tamat pengajian. Pendedahan ini adalah penting untuk memberi peluang kepada pelajar untuk menunjukkan potensi diri, pengetahuan dan kebolehan bagi menawan hati pengurusan firma untuk mengambil mereka bekerja. Bersama saya yang berbahagia Puan Hajar Rashidah binti Mustafa, pengarah Politeknik Merlimau Melaka. Okey, apakah matlamat program ini dijalankan? Program ini dijalankan secara berkala, setiap tahun dua kali, untuk memberi peluang kepada pelajar-pelajar semester akhir Politeknik untuk mendapatkan pekerjaan lah melalui temuduga dan juga bantuan yang kita bagikan melalui klinik-klinik kejaya. Dan ini adalah untuk kita meningkatkan kebolehpasaran geradon-geradon kita, insyaAllah. Dan ini kita telah saksikan dua kali yang kita telah lakukan sebelum ini memang meningkatkan. Lebih 90% pelajar kita mendapat pekerjaan dalam tempoh 6 bulan selepas tamat pengajian. Program ini secara tidak langsung dapat meningkatkan peratus kebolehpasaran graduan semasa convocation dan pelajar dapat merasai pengalaman temuduga bekerja melalui proses temuduga yang sebenar serta memperoleh pengetahuan melalui aktiviti klinik kerjaya yang dijalankan. Bersama saya yang berusaha Puan Noraini binti Nordin, Timbalan Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Negeri Melaka. Okey, apakah pendapat Puan mengenai program ini? Okay, program ni memang memberi impak besar sekali dari segi mengisi kekosongan jawatan yang ada. Dan seterusnya kita boleh capai objektif dari segi matlamat untuk mengurangkan kadar pengangguran. Kita tahu sekarang ni kadar pengangguran di Malaysia memang meningkat. Okay. Jadi dengan program ini memudahkan para pelajar untuk mencari pekerjaan. Tak payahlah bersusah payah cari sana sini majikan. Dengan program ini majikan hadir dengan kekosongan jawatan yang ada dan para pelajar perlu bersiap sedia dari segi resume, penampilan. Just hadir, tengok kekosongan jawatan yang ada. Kalau bersusah mohon dan terus temuduga. Dan masa tu majikan akan buat keputusan. Dari segi proses mencari pekerjaan, kebimbangan untuk mencari pekerjaan dapat dikurangkan dan ini memang memudahkan pelajar. Saya mohon pelajar ambil peluang lah sebab program ni setiap tahun saya dengar ada akan berlangsung lah di Politeknik Merlimau dan berterusan lah sampai bila-bila. Program ini turut menyediakan beberapa aktiviti yang bermanfaat seperti ceramah berkenaan alam pekerjaan serta pameran kerjaya dan klinik kerjaya. Apakah perasaan anda mengenai program ini? Perasaan saya berasa ini adalah salah satu idea yang sangat baik kerana program ni boleh mewujudkan peluang pekerjaan untuk pelajar-pelajar setelah kami habis daripada internship. Ada pelajar yang tidak dapat menyambung untuk bekerja di industri, ada yang pelajar dapat sambung kerja di industri, tapi di sini bagi pelajar-pelajar yang tak dapat nak sambung di industri, dia orang boleh cuba dapatkan peluang tu dekat sini. So I think this program is good and the best for student actually. Then I hope so. I pun boleh dapatlah kerja dekat sini kan. Program ini disertai oleh seramai 878 orang pelajar Politeknik Merlimau. Sekian sahaja laporan saya dari lokasi Politeknik Merlimau. Saya AMALINA, PoliTV Southern Chapter. Live, Learn, Innovate.